Yap. Setelah anu nggak tidur tidur itu anu main. Kalau siang gimana tidur? Berarti itu nggak sekolah? Enggak. Kenapa? Itu main game. Udah nggak mau sekolah lagi? Ini kalau malam dia kalau sudah pegang HP dia nggak pernah berhenti main game. Jadi kalau malam main, kemudian kalau siang gini tidur. Jadi dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, dari guru, pak guru, semuanya sudah datang. Jadi kami pun dari pihak kesehatan juga sering mengingatkan untuk sekolah, ngaji, bahkan seperti itu, tapi tidak bisa. Jadi anaknya ini memang sebenarnya harapannya hanya ingin kasih sayang orang tuanya. Orang tuanya kerja di Kalimantan, jadi dia itu butuh kasih sayang, intinya itu. Jadi kalau usaha dari pihak kami juga, dari pihak pendidikan, sudah tidak kurang. Jangan kalah gitu, Pak.